Terus lu kemarin ada masalah apa sama brand? Kenapa lu coret waktu yang acara skater day itu ya? Tapi gua boleh ceritain gak sih, gua dulu punya utang 17M. Yo, what up bro, back and with me Roy Ricardo, the most wanted rapper in South. Terima kasih buat Roy yang udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini John, gue jauh-jauh ke Tangerang Selatan, kurang lebih 2 jam dari rumah gue John. Gue pengen main ke tempat temen gue. Katanya kantor brand bajunya dia itu baru John, office-nya baru dan tokonya baru. Di depan gue udah ada nih Tanksomnia namanya. Kalau lo tahu brand Tanksomnia di sini John. Oke, gue pengen tanya lu di mana dia. Mas, mohon di mana mas? Oh di sebelah. Sebelah John. John, begini John, script-nya John, script. Lu gimana kabar? Sehat? Sehat. Kita mau ngapain sekarang nih? Sekarang kita pengen ngegerebek kantor lu John di sini. Wah tidak, jangan John. Kita bakal bongkar John, di sini ada apa aja John. Karena ini belum pernah dibongkar oleh satu stasiun TV manapun. Youtuber manapun? Belum. Belum pernah di YouTube. Ini jadi eksklusif buat royal people. Ini by the way baru-baru. Ya ini kebetulan emang lagi rilis hari ini John. Hari ini baru rilis? Iya. Cilacap versus everybody. Cilacap versus everybody. Goks. Ayo John, kita lihat dulu office baru. Kamu lihat di sini dulu John. Boleh deh, ini apa di sini? Pantry sih John. Oh pantry, oke. Biasa gua di sini masak John. Lu bisa masak? Iya. Oke. Jadi gua masak indomie di sini. Oke, apa lagi? Tadinya studio di sini John. Oh tadi studio. Jadi ini bisa pakai ini John sebenarnya. Studio. Sekarang jadi gudang sama kamar anak-anak John. Gudang nih. Studionya jadi pindah ke atas John. Inilah gudang dari brand Tanksomnia. Kayak bukan gudang sih, lebih kayak barang rumah yang udah jadi. Taruhnya di sini dulu John sebelum disablon. Oh ini belum disablon? Belum. Sablonnya nanti di mana? Sablon ada lagi tempat sablon. Wush. Gede banget ya. Urban Ink. Oh ini baru ya? Ya. Jadi masuk langsung ke toko John. Oh, ini tokonya. Ya, jadi buat orang yang pengen diet ini, langsung. Ini lengkap semua nih. Pokoknya paling lengkap di sini. Jadi semua yang rilis pasti ditaruh di sini langsung, John. Konsepnya apa nih, John? Ini lebih ke off-white sih. Off-white ya? Iya, off-white kita, store. Off-white store. Sebenarnya kita di sini harusnya lepas alas kaki, John. Itu mirip-mirip toko yang pernah gue gerebek juga tuh. Harus mana lepas kaos kaki, lepas alas kaki, John. Itu stasiun TV mana yang nyariin, John? Itu La TV waktu itu. La TV. La TV ya. Ini ada korek juga lo ya, gila lo semua lo jual ya. Kondom lo bikin gak? Belum sih masih. Belum ya? Gue pengen melestarikan tetap lahirnya anak-anak baru John. Enggak, jadi masa kondomnya itu kondom jebakan John. Jadi misal dari 10, bolong. Yang 3 bolong gitu. Berarti dosa dong John. Dosa ya? Reject itu kondom reject. Reject. Gue dulu niatnya gak begini John. Lebih ke industrial tadinya pengennya. Oh. Karena keterbatasan ekonomi. Gue bikinnya yang kayak gini, konsepnya konsep Roma. Tahu gue waktu gue ke Roma gak begini dah. Ini emang lu nggak ada musik ya di sini? Di sini emang kayak polsek John konsepnya. Okay. Jadi orang tuh masuk tegang, nggak bisa bercanda seperti itu John. Tapi buat apa nih tempat mainan gini? Ini sebenarnya hiasan aja. Oh hiasan. Untuk pencitraan. Bahwasanya okay. Kalau kayak wah di sini tuh kerjanya asik gitu. Okay. Padahal itu semua. Padahal sih stres ya. Iya. Ini barang-barang baru John. Oh, ini barang-barang baru. Iya. Ini barang lama, barang baru. Barang baru John. Belum ini keluar nih. Belum keluar. Yang belum keluar tuh gua gantung di sini dulu biar enak dibisain. Ini kayaknya udah gramasi baru nih ya. Udah mulai ke arah-arah luar nih. Iya, karena emang konsepnya mengusung konsep off-white. Off-white ya. Oke, okay, terus apa lagi? Sepatu. Ini sepatu model baru ini. Ini yang udah keluar cuman stoknya aja, John. Ini lu apa inspirasi nih? Calabas. Ini sih lebih ke Reebok klasik. Oh iya, gua punya nih Reebok klasik nih. Berarti lu kalau dibilang plagiat gimana, John? Enggak, John. Kalau yang bilang plagiat kan gua tiru plek-plekan. Kalau ini enggak, John. Ini dari produksi Jai lokal atau dari Cina? Lokal, John. Full lokal. Full lokal. Serius lu? Heeh. Wow. Udah di Cina sekarang biaya cukainya sekarang udah enggak masuk akal, John. Ini tempat si Mohan kerja, John. Kamera jadul nih. Kamera mahal, John. Serius lu? Iya. Eish. Ini Leica ini ML. Ini itu Fightliner gua pakai. Leica semua ya, lu anak Leica ya? Gua anak Leica. Jadi semua katalog dari Tanksomnia lu yang foto? Enggak juga. Kalau katalognya iya, lookbooknya enggak gua semua yang ngerjain. Yang di studio. Kalau di studio nanti kita ke studio. Ini bahan-bahannya, contoh bahannya ya. Ini mana aja nih mau gua pesan gitu-gitu, John. Oh. Jadi udah enak via WhatsApp aja jadi mereka bisa antar gitu-gitu, John. Ini alat gua iPad. buat gambar gua pakai. Lu gambar di mana? Kalau enggak di Illustrator, gua kan di sini, John. Mau di iPad bisa? Bisa. Gua baru tahu. Coba lu gambar. Gua mau ngetes skill lu. Lu udah hampir 10 tahun kan nih kasih desain buat gua. Liquid lu kali ya? Logo Liquid lu ya gua mainin ya. Iya. Yeah. KW.
John. Dalam waktu 2 menit lah kurang lebih ya. Iya. Gokil, gokil. Menyala John, menyala. Gua menyala. Ini apa nih disini? Disini lebih ke data John. Oh data, ini apa nih editor lu? Ini orang kreatifnya IKEA. Segala konsep yang bakal diusung sama IKEA per bulannya, ini dia yang garap. Oh, gitu. Jadi lu ada ini ya, side job ya? Iya. Kenapa? Gaji di sini kecil? Kegedean. Iya, gua nyari gaji yang kecil. Jadi kira-kira total biaya yang lu keluarin buat satu gedung ini berapa nih? Total kalau bangun ya, dari bangun sampai semua barang-barangnya lumayan sih John. Kalau buat Royal berapa? People itu 8M lah kurang lebih. Cash? Cash John. Cash? Cash. Ini gak ada yang utang nih? Gak ada. Gue dari awal bisnis emang gue gak suka investor John. Serius? Iya, gue gak suka pinjam-pinjam duit gitu. Jadi suka ini benar-benar pure ya, dari keuntungan si Tensomnia? Cuman gak langsung, maksudnya kayak pelan-pelan cuma nabung gitu John. Berapa lama lo nabung nih buat bikin kayak gini? Ya dari 8 tahun gue mulai lah akhirnya ini yang tercapai. Memang lo udah punya, wah gue harus punya kantor nanti ya, gini itu. Dari ya, pertama kali lo start ya. Ini apa nih? Kaos, namanya kaos. Kaos, boneka ya. Kaos yang lagi, sih, kenapa lagi hipster. Orang sampai beli boneka ini beginian mahal banget. Kalau gue sih tujuannya buat pamer. Sebenarnya nggak ada manfaatnya, nggak ada, nggak ada faedahnya kan? Nggak ada. Ini apa? Mainan kayak gini emang kayak sampah sih John sebenarnya. Tapi kalau diduitin, sekarang nilai value-nya tuh kira-kira udah bisa kebeli rumah lah. Rumah? Rumah di rumah Bukit dimana, Golf. Tapi? Bukit Golf. Oh Bukit Golf. Sekitar 3 miliar lah ya. Lebih dong. Sekarang itu di sana itu udah 12 m. 12 m. Iya rata-rata. Headquarter gila. No guns, no drugs. Keep dirty, no human. Jadi ini ruangan meeting. Biasanya gue kalau misalnya ada tamu yang datang, ya gue bawa kesini. Meetingnya di sini, ngobrolnya di sini. Ini ada buku-buku. Emang lo suka buku juga, John? Iya, gue baca buku. Serius? Serius. Baca buku lo? Kan gue juga nulis buku juga waktu itu. Masih ada buku ini. Sekarang nyimpen, John. Ini buku kedua gue, John. Ini buku apa nih yang ini? Gua ini lebih kayak kisah gua, mirip-mirip biografi tapi gua tulisnya agak sedikit bercanda. Buku-buku yang paling lu suka mana? Ya, ini Austin Kleon, cuman ini versi Indonesianya John. Bahasa Inggris gua buruk John. Still like an artist. Iya. Wow, ini bagus sih kayaknya John ini. Lebih ke quotes-quotes gitu gak sih? Bukan, dia kayak gak ada yang original sebenarnya. Semua itu ada inspirasi lagi, inspirasi lagi, tapi inspirasi lagi. Tapi di copy edit ya? Iya, gak melulu di benar-benar diambil plug gitu John. Wow. Ini ada rooftopnya ya, benar-benar nyala ya. Gua menyala. Lu tapi lu beli tanah ini kosong? Tempat les. Waktu itu masih murid-muridnya masih pada belajar di situ. Kebetulan pas banget lagi mau UAN waktu itu. Gua beli, gua gabukin duit. Angkat kaki kalian dari sini. Mulut anak kotor. Mereka pergi, akhirnya gua rubuhin dulu baru gua bangun, John. Ini apa nih? Jaket yang belum jadi? Iya, ini lagi kan digambarnya satu-satu, John. Nih di sini, John, di dalam. Biasa gambar-gambar sini, John. Jaket ini ruang rahasia juga nih? Iya, digambar satu persatu, John. Jadi handmade semua? Iya, ini handmade semua. Kalau yang kayak gini, ini kan gua kalau bikin jaket-jaket ini cor-coretan gini kayak cuman 30-50 piece aja, John. Berarti setiap jaket ini nggak akan ada yang sama ya? Nggak ada. Setiap jaket ini mahal karya berarti, iya. John? Juga pakai cat-cat pilihan, John. Mahal ya? Mahal, John. Menyala sekali nih, bener-bener nih. Ini studionya, John, studionya. Wah, tidak. Ini adalah studio dari Tensomnia. Bisa foto di sini, foto produk, John. Nembak kameranya di mana? Gini, biasa pakai tripod lagi, John. Oh. Kalau misalnya foto studio. Foto triknya kayak gitu ya? Iya. Nah, sekarang kita masih di studionya ini, John. Total biaya tadi 8 miliar ya. 8 miliar. Terus, lu kemarin ada masalah apa sama brand? Kenapa lu coret waktu yang acara skater day itu ya? Bener-bener didasari darah iri dengki aja, John. Terus katanya lu sempet bete sama ini? Yang suka nanya harga outfit itu, youtuber sebenarnya bukan sama yang nanyanya, sama yang ditanyanya, John. Kenapa sih mereka bisa beli barang mahal-mahal gitu ya kan? Lu gak bisa? Iya. Jam lu aja G-Shock ya? Ini G-Shock Tensomnia, John. Oh gitu? Iya. Menyala. Cuma kan kalau G-Shock kan masih ketaker lah, John, harganya, John. Itu 12M. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang gue dengki. Cuman gue pengen cerita sedikit kali, John ya. Ini kantor emang kasarnya cita-cita gue sih, John. Dari ketika gue bikin si Tensomnia, gue ngontrak kontrakan kecil tuh bener-bener sepetak doang, John. Berapa dulu ngontrak? 200 ribu, John, sebulan, John. Serius? Serius. Tadinya gue ngekos, akhirnya gue ngontrak sendirian, John. Pesanan makin banyak, akhirnya gue sewa rumah yang lebih gede, John. 500 ribu. Barangnya makin banyak lagi, gue butuh tim lagi, John, buat nge-handle semuanya. Gue pindah nih ke BSD. Nah, ini gue ngontrak per tahun. Udah agak mendingan, John. Udah mahal tuh ya? Iya, udah agak mendingan lah. Akhirnya ini, sampai ke buat ini, alhamdulillah gue gak pakai investor. Sendiri ya? Sendiri, bener-bener. Dan gak kredit? Enggak. Gak kredit lah ya? Enggak, bener-bener beli cash, rumahnya cash. Bangunnya kan pelan-pelan, gak tapi langsung. Tapi ini lu pure lu sendiri? Apa lu ada partner? Pure gue sendiri, cuman ada beberapa temen gue yang bantuin gue. Bantu ini dalam arti apa? Yang ada di Tensomnia adalah tim yang ngebantu gue, John. Lokasi share lah ya? Iya, kayak gitu. Jadi rasa memiliki ya?
Iya, sampai gue punya ini ya pencapaian yang benar-benar ya alhamdulillah John. Cuman kesalahannya adalah gue nggak kepikiran bikin lift waktu itu John. Ternyata bikin lift murah anjing. Murah? Murah. Berapa? Maksudnya masih kejangkau lah gitu sebenarnya. Cuman nggak kepikiran gue waktu itu. Selain Tank Somnia, lu ada brand lain? Nggak ada sih. Kalau brand lain gue lebih ke kayak sub brand gitu kan banyak kan sekarang kayak gitu. Karena gue tipikal yang gimana ya John? Gue nggak bisa ngerjain sesuatu berbarengan John. Satu dulu fokus sama sukses ya. Lu jadi proyek ke depannya apa John? Masih banyak collab-collab lagi sih. Collab-collab sama brand. Race. Oh, ya, kemarin brand Thailand ya. Udah laku tuh, habis. Udah habis kalau itu. Terus juga gue bakalan bikin exhibition sih kayaknya. Exhibition ya. Tapi gue boleh ceritain enggak sih gue dulu punya utang 17M. Cuman apakah gue menyerah, Jon? Tidak. Enggak. Gue tetap bangkit sendiri. Bangkit. Di saat teman-teman itu banyak udah meninggal tinggal dia sendiri di dari teman kelas lo ya. Iya, tapi gue bisa ngelewatin semua itu karena ya gue balik lagi ya karena gue punya Tuhan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gue akhirnya bisa ngelewatin semua ini. Selesai dari situ ya, apalagi yang gue alamin adalah gue terpisah dari orang tua gue, John. Tapi apakah gue kehilangan bokap gue saat itu gue down? Enggak, John. Gue tetap survive, ya kan? Tapi ketemu lagi bokap gue, John. Ketemu lagi? Iya. Di rumah janda, John. Wadidaw. Emang janda. Iya. Janda. Ya akhirnya ya, itulah masa-masa kelam yang akhirnya gue lewatin, John. Akhirnya udah, sekarang udah settle, udah married ya. Iya, gue bisa bangun bisnis ini dengan bener lah, John. Maksudnya, ini modal sendiri semua, John? Gak ada orang tua? Modal sendiri sama beberapa dulu waktu pertama kali gue bangun Tank Somnia ada beberapa teman gue yang modalin kayak bantu gue per bulan tuh kirim duit. Nah itu sampai sekarang mereka gue nggak gue lupain John. Oh mereka tetap akan jadi ada di hati lu. Ada di hati gue John. Aduh, pemirsa ini sangat-sangat sedih sekali pemirsa. Sepertinya kita harus sudahi pemirsa karena air mata sudah sangat banyak. Yang ada di sini ya. Oke, thank you Wohan. Boom. Sukses terus buat Tank Somnia, sukses buat semua program-program lu. Rory Karu signing out, Wohan signing out. Kera! Thank you.